Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi tentang pembuatan masal akun baru. Pertama, klik tombol butuh bantuan dan isi data permohonan. Pada kotak kuning di sebelah kiri bagian bawah ada tanda tanya, ada butuh bantuan. Isi alamat email pada halaman yang terbuka seperti contoh di kotak merah sebelah kiri. Isi perihal pembuatan masal akun belajar pada kotak hijau contoh sebelah kiri. Kemudian lanjutkan isi kategori masalah permintaan pembuatan akun baru pada kotak biru contoh sebelah kiri. Pilih tipe pengguna. Operator sekolah ataukah kepala sekolah pada kotak ungu contoh sebelah kiri. Kedua, lengkapi data Anda sesuai dapodik. Isi email pribadi pada contoh kotak kuning sebelah kiri. Di sini contohnya fatah.zuri@gmail.com. Isi dengan email belajar ID Anda pada kotak merah di sebelah kiri. Contoh fatah.zuri@admin.sd.belajar.id. Isi data jenjang. Apakah jenjang SD atau SMP atau jenjang PAUD. Kemudian tulis nama sekolahnya, misalnya SD 1 Tatengon. Kemudian lanjutkan dengan mengisi NPSN sekolah. Seperti pada kotak hijau contoh sebelah kiri. Kemudian lanjutkan mengisi NIK, NIK nomor KTP pada kotak biru contoh sebelah kiri. Setelah itu lanjutkan memilih provinsi. Diklik panah kecil di sebelah tombol warna ungu, temukan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian dilanjutkan kepada kotak yang hitam, contoh sebelah kiri, mengisi deskripsi permohonan Anda. Misalnya, pembuatan masal akun belajar ID untuk siswa kelas 5 SD Negeri 1 Takengon. Berarti dia masal seluruh kelas 5 masuk di dalamnya. Kemudian lampirkan file data siswa kelas 5. Jika file sudah terunggah, sempurnakan klik kirim pada kotak merah contoh sebelah kiri. Jika sudah terkirim, Anda akan melihat pesan terima kasih telah menghubungi kami pada kotak hijau sebelah kiri. Silakan menunggu email masuk pada email yang telah ditulis di dalam formulir tersebut.
Pengecekan dilakukan secara berkala. Mohon untuk cek kanal pada spam, promosi, ataupun kotak masuk pada email Anda. Atau jika tidak ditemukan, boleh dicari pada email, ketik support support@belajarid.zendesk.com support@belajarid.zendesk.com. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata teknik massal lebih gampang dari teknik perorangan. Semoga bermanfaat.